أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Niki walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Di ayat sebelumnya ancaman terhadap orang-orang kafir, khususnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayatnya Allah, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang mana azabnya luar biasa, ya, kulitnya dibakar, dikembalikan lagi, dibakar, dikembalikan lagi untuk supaya merasakan siksa yang luar biasa. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini wong iman pasti dimasukkan dalam surga, yang mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dia kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan bagi mereka ahli di dalam surga itu istri-istri yang suci, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang amat sangat teduh di surga itu. Niki terjemahane ngoten niku. Tafsir hadza ikhbar an ma'ala su'ada fi jannati adnin tajri bihal anhar fi jami'i fi jajiha. Ini adalah kabar atas orang-orang yang beruntung di dalam surga Aden. Di dalam surga Aden maka sungainya mengalir di dalamnya di ke setiap penjuru. Ini sungai di surga, dia mengalir ke segala penjuru. Di dalam ayat yang lain sungainya ada sungai madu, dan sungai susu, dan sungai arak. Arak nggih. Jadi makane nek wong ngombe arak ning donya mungkin ning akhirat gak bakal ngombe. Nanti di arak di surga tidak memabukkan. Wine niku. Nah, arak ning donya aja coba-coba. Niki sungai-sungai di dalam surga seperti itu. Wa mahaluha wa arja'uha haitsu sya'u. Jadi wa aina aradu wa hum khaliduna fiha abada la yahuluna wa la yazuluna wa la yabghuna anha hiwala. Tempatnya di surga, kedudukan dia di surga sesuai dengan tingkat surganya akan kenikmatannya. Demikian juga dia kemana saja, wa aina aradu wa hum khalidun fiha abada. Di surga
semua kenikmatan apa saja yang dia kehendaki sifatnya adalah kekal, ya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. La yahuluna, orang di surga tidak ingin pindah, ya. Demikian juga la yazuluna, dia tidak mungkin digusur, tidak mungkin pindah, tidak mungkin digusur. Lan ana ning donya niki ngoten iki digusur. Kadang enggak pengin pindah tapi ene gusuran, akhire pindah. Niku nek ning donya ngoten. Nah, swarga mboten pengin, mboten pindah, mboten digusur. La yabghunaha anha hiwala. Dia tidak pengin, bahkan tidak pindah, tidak digusur, bahkan tidak pengin pindah. Itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khalidina fiha abada, makna bahwa dia akan kekal abadi di surga buat selama-lamanya. Wong niku nak nang donya, Pak. Niki donya niku nggone bosen. Makane nak wong niku pengin gak bosen besok ning suwar. Neng donya niku sak enak-enak itu, wis ta? Suwe-suwe bosan. Jelek niku ning donya. Klambi api. Luwarang lagi dinggo saweneng. Setahun kok setahun. Klambi iki biasane ora sampe setahun wis bosan. Masya Allah, ini kutang donya maksud. Omah lah ya man. Masya Allah, wapi bosen. Nah, ini iki kumat ini pak. Nah, ini no, bojo, ya nama no, bosen ya. Gila. Nah. Ngendi wong iki? Nggih. Tapi Pak Pungguh jujur. Nggih. Lah ora ana variasi. Nggih. Ya memang begitu di dunia. Dunia begitu. Ya nyon sewu Pak. Mboten enten sing mboten bosen ning donya. Kabeh bosen niki. Niki memang nggone donya nggon membosankan. Mulane riyen dan sahabat niku Pak. Niki pun bolak-balik kula sampeyan. Haris bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi dugi teng jero masjid badhe salat subuh. Enten sahabat tilem nang jero masjid. Lungguh tapi turu karo lungguh. Makane nek ngaji kok turu lungguh niku. Niku nek niki Haris bin Malik kaya ngene. Lah niku ngoten. Lungguh. Cuma ngoten, lungguhe napa turune ora pas ngaji. Nak turune pas ngaji niku sing naburi iblis niku. Ora ngoten niku. Sing naburi tepung. Jadi senjatane iblis niku digawa glepung. Jadi nek wong ngaji niku disawuri mripate. Makane sowepet rasane ngoten niku. Niku kena sawurane iblis lak napa. Nah, niki nak Haris bin Malik niku mboten pas pengajian. Akhirnya di kali Kanjeng Nabi niku ditangekno. Irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, hai Haris bin Malik. Diangkat. Diubah-ubah kali sikil. Kali Kanjeng Nabi diubah-ubah kali sikil, ngoten kali melampah. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Langsung ditanya kali Kanjeng Nabi, "Kaifa asbahta ya Haris bin Malik?"
bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai Haris bin Malik? Maka dia menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Aku dalam pagi hari ini ya Rasul, iman saya mantap. Jadi nak wong turu niku imane mantep. Iki tandane imane mantep. Aja diwali ngono. Iki kejadian Haris bin Malik. Masyaallah. Apa bukti ini ketika dikaji Nabi, inna likulli haqqin haqiqatan wa madza haqiqatu qaulika ya Haris bin Malik. Setiap perkara yang kaya itu ada buktinya. Apa bukti ucapanmu itu? Kata Haris bin Malik, ashadtu anid dunya, saya itu sudah bosan di dunia ini. Ya niki Pak, niki nak wong imane tutuk langit ini ning dunya pun bosan. Ora bosan terus bunuh diri mboten, ya ora ngono kuwi. Iki wong putus asa. Delok dunya niki mlenek, Pak. Mlenek. Bayangkan Pak, nah kalau orang melihat dunia dengan kacamata akhirat Pak, ini melenek. Dunia ini sudah fana, sudah jelek, sampah. Kanjeng Nabi dawuh ini dunia ini itu sampah. Enten uang kali kanjeng Nabi, enten wedus, cempe, kupingi ana podol, maka diumumne sapa sing gelem karo cempe batang iki. Ya Rasul, jumene kok batang uripe mawon mboten gelem kula. Mun cempene elek, kuru, atik cacat pisan, sapa meneh wis batang. Ngendikane Kanjeng Nabi, dunia itu kaya batang. Makanya nak wong delok karo kacamata akhirat Pak, guyu Pak. Lah yo batang kok tinggi oyo oyo tinggi rebutan kono. Lah ono meneh Pak, gotongi batang tapi bangga. Lah iki lho, nak dihitung niku lho, nyon sewu Pak, sing bangga nggotongi batang ngalor ngidul niku sinten? Yo nyon sewu. Nika wong bangga nggotongi sampah. Boten tukang sampah nyon sewu nggih. Nggawa niku diadai ngalor ngidul bangga dengan membawa sampah. Itulah orang gila. Mulane ngoten iki, Pak. Nak didelok damel kacamata akhirat Pak, dunia ini bosan, dunia ini bahkan apa, jijiki Pak, jijiki. Mulanya Haris bin Malik tahu ini, saya itu bosan ya Rasul, delok kahanan dunia ini, padahal niku zaman Kanjeng Nabi sesugeng. Karena saat ini Pak, waduh, tambah karo-karoan Pak. Wis dunyo elek, tuwek. Tinggi rebutan wong akeh, nggih bangga-banggaan pisan. Makanya Pak, orang yang bangga-bangga dengan dunia, maka dialah orang yang bodoh. Wong paling goblok dhewe sak dunyo niku orang yang bangga dengan harta. Ya termasuk turunannya Pak, harta, tahta, wanita, ya Toyota ya, yang gue mau pilih Toyota nggak mau, nggak, ya pokoknya maksudnya semua kendaraan, no bangga banggaan, nah udah bilang ya, pun tuh wong lah kebangga bangga dengan harta, kecelik. Gak akan lama, nanti akan dihinakan oleh Allah. Niku Pak, man tawaddo alillah rafa'ahu. Wah, sapa wong tawaddo di hadapan Allah, nanti dia akan angkat derajatnya oleh Allah.
Man takabbara wada'ahu Allah. Sapa wonge sombong, ya ora saking bodohnya orang itu tadi, Pak. Sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan, posisi di tengah masyarakat, dengan angkuhnya, sombongnya. Orang-orang yang macam ini akan dihinakan oleh Allah. Makanya hati-hati. Jadi buat boten usah neko-neko. Lho Pak, aku isih seneng ngene. Karo donya isih seneng. Nggih, memang niku manusiawi. Termasuk sing ngomong isih seneng. Sik seneng. Makanya kula ngomong ya ngelikno awakku dhewe. Cek ora nemen-nemen. Karena hakikatnya dunia ya seperti itu. Gak suwi. Pilihane loro, awake dhewe niku meninggalkan dunia apa dunia meninggalkan kita. Nah, dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Ya nyun sewu, kalau mencintai dunia ini lho, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai dunia, dunia lho belas gak mencintai kita. Jenengan duwe bondo, nak mati bondone sampean melok ta? Mboten. Iku lho wis pindah nek. Sampean mencintai bojo setengah mati, Pak. Sampean mati, kira-kira bojo sampean melok ta? Oh, tunggu tekan kuburan yo, mari. Mari ngono, Pak. Tak idai wis diramut wong iso. Mulane ta. Nggih seneng ya seneng tapi sekedar ya mawon mboten apa-apa nggih. Niku donya niku. Makane nang ngendikane para ahli sufi niku masyaallah, Pak. Dunia jiwa wa pola buha kilabun. Donya niku batang, mau sing seneng rebutan batang sinten kere. Sing seneng rebutan batang niku golongane kere. Oh, tenan. Masyaallah. Pun nggih akhirnya awak dhewe niku nggih ngoten niku, Pak. Salah. Ya termasuk sing ngomong isik koyok kiri terus terang mawon. Soal isik sowen nang mbak rebutan batang isik sowen nang. Tesen do nara percaya, nara percaya. Nang ngetes sih gampang dulu. No, paling sederhana mawon lo nene prasmanan kayak. Dulu no, sing tintek disik dewe ya masih sing enak dewe. Ini kan tak disik dewe wis. Koncone gak diumani. Ya anten ngoten kere anjene. Ya ngoten wis. Pun. Tapi kula nggih mboten bakal ngomong para kere sedaya. Mboten. Masyaallah. Ini kula menungso karo kere niku sik masyaallah. Lah kere niku, Pak. Dikon jaga omah di gaji daging sak kerat ngoten mawon sedina niku. Niku pun mboten njaluk liyane neh lho Pak kere niku. Gak pernah korupsi kere. Lah ana menungso. Tiba ya Allah, lah kok sampai pirang T ngono lho, masyaallah. Lah ngontol ngri kere. Kere niku doyane daging tok. Nak menungso doyan semen. Enak wesi dipangan, semen dipangan, timah dipangan, napa niku bae. Sembarang iki mlebu ya menungso lah ngoten. Nak kere cukup daging sitok ngene gak pernah kok korupsi. Makane, Pak. Masyaallah. Ya Allah, ben. Lah niki ayat setelahnya lahum fiha azwajum mutahharah. Lah niki, Pak. Bagi mereka di surga itu istri-istri, ya.
yang suci. Jok khawatir Pak, jenengan ning donya gak kelakon arep rabi loro, telu, papat gak kelakon. Kok besok nggih ning swarga sampeyan diwe bojo sing akeh karo Gusti. Paling titik 70. Paling titik niku bojone niku 70. Makane dah gak usah bingung. Wis ta. Sitok ae gak apa-apa, kantek-kantek. Engko besok disusui kali Gusti Allah niku paling titik 70. Wah, iki pertanyaan. Nggih, lha niku wedok kabeh iki. Nggih. Makane lha niku menle menungso niku aneh nggih. Kula iki urung pernah roh kewan niku wong kewan lanang seneng karo lanang, wedok seneng wedok niku kewan urung pernah roh lho. Sak jenenge urip iki. Lha menungso kok ana ngoten niku lho. Masyaallah kok. Masyaallah. Kalah karo kere, kalah karo babi. Nauzubillah min dzalik. Babi mawon lho mboten gelem, Pak. Niku masyaallah, padahal babi niku nauzubillah nggih. Niku hubungan seks bebas di kalangan binatang itu adalah babi. Babi nauzubillah min dzalik. Niku naik napa? Babon karo jago, Pak. Niku pasangane direbut wong no jagone ngamuk. Tapi nak babi mboten. Babi kalau pasangane direbut tambah ayo di anu bareng. Makane nak wong kakean mangan babi iku keturunan sifate babi. Mulane niku Pak babi di ngarone ngoten niku salah satu hikmahnya nggih. Hikmahnya jenengan tes ya, mboten percaya. Niku kadane babi. Lah nanti di surga kita diberi oleh Allah istri ya, istri-istri bukan hanya satu yang suci. Napa mutahharah niku rate ai minal haidi wan nifasi wal adza wal akhlaqir radilati. Ni radilah. Jadi suci itu maksudnya suci dari haid, suci dari nifas, suci dari penyakit. Jadi nanti istri di surga itu ning kono mboten haid. Makane mboten perlu nak ning donya Pak bojo ning donya karo Gusti Allah diprei paling mboten seminggu. Soale napa haid. Nggih. Mun nek lahir nglair ning ya enten nifas. Surga mboten enten haid, mboten enten nifas nggih bojo ning swarga. Demikian juga wal adza gak ndek penyakit. Baik penyakit jasmani apa penyakit rohani. Nak bojo ning donya, Pak. Luput penyakit jasmani, penyakit rohani, sing jengkel, sing macam-macam sampeyan niku masyaallah. Makane wong Jepang gak gelem rabi karo wong saiki. Mereka rabi karo robot, soalnya gak pernah gondok. Kalek disetel mawon. Ya, setel mawon dan siap siaga 24 jam nak niku robot. Lah nggih kok nggih gumun iki. Lah barang asli karo barang imitasi kok milih imitasi. Jane sing goblok iki sapa? Rapi kali robot. Dan niki sekarang itu Pak, teknologinya robot humanoid itu luar biasa. Wis mendekati manusia katanya. Mendekati manusia. Nggih, mboten enten sing meteng mboten enten. Makane ta mriko lamun mboten sak khawatir ning kene awake dhewe kadang-kadang wah engko nak meteng piye. Nak mriko mboten. Mriko mboten ate meteng nggih. Dan ini penyakit jasmani ora ono, mengi, menggeh, ora enek swarga waras kabeh nek mriko ora enek lara bakal sehat selama-lamanya. Dan lagi Pak akan muda selama-lamanya.
pun dosa ayu-ayu ning dunya niki suwe-suwe ya tuwek. Didempul kiwa dempul temen wis to suwe-suwe ya penceng. Niki ning dunya ngoten. Sik enom ngono ku wenceng ngono apane sing kenceng. Nah wis tuwek ya dol kabeh bautisan. Ngono kok kuwayane ngentek astagfirullahalazim. Niki dan di surga niki suci dari wasifatun naqasah. Jadi naqasah. Jadi sifat-sifat kekurangan. Itu maknanya istri yang suci. Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas mutahharuh minal aqdari wal adza. Kalau menurut Ibnu Abbas singkatnya suci itu suci dari segala macam kotoran. Teng swarga bojo sampean niku gak ono bolote. Nggih, gak ade boloten yang mriku. Masyaallah wangi terus mboten pernah ambune badhep. Coba ning donya ratus seminggu sayu-ayu. Masyaallah innalillahi. Ya ngoten ta. Makane wong kok milih bojo ning donya daripada teng akhirat niku wong kecelik nggih. Mari ngono terus bojo gak dirambut mboten maksude. Maksude mengke bojo jenengan ning donya niki nak jadi wanita yang solehah jenengan didik nanti justru akan menjadi ratunya bidadari di surganya Allah. Nanti akan jadi permaisuri utama. Jenengan jadi raja, istri sampean akan menjadi permaisuri. Wa kadzalika qala al-Atha wal Hasan ila akhirih wa qala Mujahid mutahharuh min al-bauli wal khaiti wan nakhami wal bazaqi wal mani wal walad. Dan ini kalau sing ditakoni Pak Buku, nah menurut Imam Mujahid maksudnya istri yang suci itu suci, istri di surga tidak kencing. Wal haidi tidak pernah haid. Wan nahami ora pernah umbelen. Niki. Wal bazaqi niki lan ora pernah ngliyak. Umbel sapa irung nak ngliyak itu kentel sapa niku mboten pernah Pak. Wal mani mboten metu mani Pak. Wal waladi dan ora mana. Masya sampean surung ping 1000 yo nama ramana niku. Suharga niku Masya. Enggak usah khawatir mboten perlu gawe kontrasepsi pil KB pil apa niku. Pilkada ya mboten di pilkada. Jadi bedane pil KB karo pilkada jadi ngono. Nah pilkada lali nyoblos gak dadi. Nah iki nah pil KB lali gak gawe dadi ya niku. Lah niki waqala qatadah mutahharuh minal adza wal ma'asim. Nah menurut Imam Qatadah suci dari penyakit dan dosa. Wala haidin wala kalafin, tidak ada haid. Itu bagi wanita ahli surga. Terus berikutnya terakhir wa nudkhiluhum dzillan dzalila, di surga itu nanti adalah aqiman katsiran ghaziran thayyiban aniqan. Jadi di surga itu teduh, Pak. Tidak panas menyengat. Jadi teduh di sana niku. Nggih padang tapi luasane niku mboten adem, nggih mboten panas. Jadi pas niki nang jenengan bayang ning ngeten nang tenggene negara sing empat musim, Pak. Niki pas musim semi. Di musim semi itu luar biasa kaya surga, Pak. Itu pas musim semi itu semua di sana kiri itu penuh dengan bunga. Penuh dengan bunga. Terus panasnya nggih mboten nyengat. Iku enak. Olahraga mlaku ngene iki nek ning nggone negara sing empat musim, Pak, ngrasakne swarga. Swarga sementara rong wulan. Nah, musim semi. Nah, bone iku nggih panas ngentang-ngentang melih. Lang jenenge ning donya niku kopian surga.
tapi tetap tidak sama nanti dengan di surga, karena nikmat di surga tidak pernah terbersih di dalam hati manusia. Kemudian Nabi bersabda, nanti di surga juga banyak ya. Kenapa teduh? Salah satunya di surga banyak pepohonan dan pohonnya besar-besar. Maka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la syajaratun yasirur raqibi fi dhilliha mi'ata amin la yaqdumha. Niki Nabi bersabda bahwa di surga nanti ada pohon yang mana naungan pohonnya tadi apabila dikelilingi oleh kuda maka 100 tahun belum sampai tempat semula. Wit sitok kaya ngeten Pak gedene. Masyaallah. Niku orang yang menunggang kuda keliling 100 tahun urung kemput. Gedene wit iki kaya napa? Dan iki makanya di surga ternaungi ya dengan berbagai macam pepohonan. Ngendikani Kanjeng Nabi itu namanya apa? Pohon khuldi, syajaratul khuldi. Jadi pohon khuldi di surga itu akan keliling dikelilingi kuda 100 tahun belum sampai ke tempat semula. Niku mboten langke ning swarga nak wae piye Pak wae khuldi oleh mangan ora. Nggih oleh. Niku biyen perintah itu untuk Nabi Adam dulu. Besok kalau di surga tidak ada batasan. Semua buah di surga dibolehkan. Engko jenengan mikir, kok nak aku mangan buah khuldi besok terus dibaleknya ning donya. Oh, tenan kiamat swarga nggih pun nanti kita akan menikmati surga buat selama-lamanya. Ampun matur nuwun, mudah-mudahan kita semua mungkin bareng-bareng mlebu swarga. Masyaallah. Sa tasrim nggih. Pripun? Nggih. Selire sampeyan nggih. Sing 70 additional menu. Menu utama istri sampeyan. Ngono lho. Makane mbun. Makane permaisuri iki aja situk to. Wah iki kumat. Rawani. Nggih pun ngoten lawan nggih kita tutup dengan untuk majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.